مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. صلي وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدهرين آمين. رضي الله عنكم. حدثنا علي بن مسلم، حدثنا عبد الصمد، قال حدثني أبي، حدثني حسين، حدثني ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله، كان يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي والحمد لله الذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا أبو عاصم عن ابن العجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله، من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. صلوات dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari hadis-hadis Sunan Abi Daud. Di dalam kitab Adab Tidur dan doa zikir bacaan-bacaannya, hadis 5058 dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah biasanya apabila dia mengambil tempat untuk berbaring di tempat tidurnya, dia membaca doa ini: alhamdulillah alladzi kafani wa awani, segala puji bagimu ya Allah yang mencukupkan aku dan memberikan rumah kepadaku. Wa atma'ani wa aswasagani, engkau memberikan aku makan, engkau memberikan aku minum. Alhamdulillah alladzi manna 'alayya fa afdal, segala puji bagimu yang engkau berikan kepadaku segala-galanya yang mulia, yang lebih, yang banyak. Wa alladzi atani fa ajzal, dan engkau kasih kepadaku segala pemberian dan yang fa'ajzal, yang lebih, yang banyak, jazilan, ya, syukran jazilan, fa'ajzal, engkau memberikan kepadaku pemberian-pemberian yang banyak. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagimu dalam segala keadaan. Allahumma rabba kulli syai, ya Allah yang memiliki segala sesuatunya, wa malikahu, dialah yang menguasainya, dia yang mempunyainya. Wa ilaha kulli syai, dan Tuhan segala-galanya. A'udhu bika minan nar, aku berlindung kepadamu dari neraka. Subhanallah, ya. Doa-doa langka, doa-doa jarang kita dengar. Nabi membaca doa banyak sekali, sampai Imam Muhammad Ali Sabuni mengumpulkan doa tidur 40 hadis. Masya Allah, ya, 40 hadis doa-doa tidur saja, bermacam-macam doa-doanya.
Haddatsana Hamid ibn Yahya sampai Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi man ittaja'a madja'an lam yadhkurillah fihi illa kana alaihi tirah yaumal qiyamah. Siapa yang berbaring di tempat tidurnya tidak menyebut mengingat nama Allah, membaca zikir di tempat tidurnya, maka rugi bagi dia nanti di hari kiamat. Nyesel dia bagi kiamat. Kurang amal di hari kiamat nanti. Man ga'ada mag'adan, dan siapa orang duduk di satu tempat, berduduk-duduk majlis tidak menyebut-nyebut nama Allah, tidak berzikir nama Allah, ya, illa kana 'alaihi tirah, maka duduknya itu nanti menjadi penyesalan dia di hari kiamat. Lam yadhkurillah, dia tidak menyebut Allah. Kalau kita duduk di tempat, nyebut nama Allah. Kita bangun di tempat, nyebut nama Allah. Kita mau tidur, nyebut nama Allah. Sekurang-kurang itu. Ya. Tidur, duduk-duduk di tempat orang, bangun, ada doa bangun, subhanakallahumma, ada nama subhanakallah, ada Allah di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanallah. Kalau kita duduk di tempat-tempat, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nashiir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Istighfar, astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illal qayyum wa atubu ilayhi. Salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. باب ما يقول الرجل إذا تعارى من الليل. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد قال الأوزاعي حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة عن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من تعارى من الليل وقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رب اغفر لي الله. ini di hadis ni riwayat Imam Abu Daud. Kala man da'a ustujiba lah fa in gama fatawadda salla kubilat salatuh. Masyaallah. Siapa bab yang ke 90108, bab yang menjelaskan apabila seseorang bangun di tengah hari, di tengah malam atau setelah tidur mendusin. Kita tidur tahu-tahu jam 2 kita mendusin, bangun la ilaha illallah. Nabi itu kata siapa? Kata Ubadah bin Samit yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur. Ubadah yang suka ikut sama Rasulullah ke mana-mana. Kalau Rasulullah bangun di tengah malam, dia bangun dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini zikir jangan ditinggal. Di setiap keadaan kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, menandakan kita mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali kita menyekutukan Allah dengan ada sifat-sifat yang bersandar kepada manusia, meminta kepada manusia, mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mulk, kerajaan buat dia, kekuasaan buat dia. Walahul hamd, segala puja dan puji baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala apapun kuasa, mampu. Jangan segala sesuatu bagi Allah enggak bisa, bisa bagi Allah. Kun fayakun, ya. Terus disambung dengan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi tambahan lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mulia sekali kalimat Nabi Allah Yunus. Artiin di dalam diri kita, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini mendzalimi diriku, aku berdosa terhadap diriku, aku bermaksiat terhadap diriku. Pengakuan.
tauhid, tasbih, pengakuan diri, mengaku dia menyesali kezaliman kemaksiatan dirinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Disambung dengan doa Nabi Allah Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat-kalimat ini yang pendek, yang dikit ini, kalau kita meninggal langsung syurga sudah. Kalau kita meninggal habis baca itu, syurga sudah semuanya. Jaminan-jaminan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhirnya, Allahumma rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Nabi semuanya minta dosanya diampuni, padahal dia enggak berdosa. Ini buat kita, buat umatnya, buat umatnya. Bahkan Nabi berkata, kalau dia bangun, dia ambil wudu, dia sholat, dia berdoa, diterima doanya. Masya Allah, diterima sholatnya. Masya Allah. Kalau dia meninggal, matinya mati syahid. Meninggalnya, masuk surga. Haddathana Hamid ibn Yahya, haddathana Abu Abdurrahman, haddathana Sa'id ibn Abi Ayyub, qala haddathani Abdullah ibn al-Walid, an Sa'id ibn al-Musayyab, an Aisyata radiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Kana idha istayqadha min al-layl, qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jadi kita enggak pernah membuat sesuatu kecuali ilmu, kecuali hadis, kecuali kitab, ada di kitab. Enggak ada dari kita sendiri, dari otak kita enggak ada. Nabi yang ngajarin, Nabi yang tuntun kita, dan kita banyak baca, pasti ada di kitab-kitab. Ya. Allahumma istaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, ya Allah. Aku mengaku telah menzalimi diriku. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Aku meminta rahmat kasihan darimu. Ya Allah, tambahkanlah ilmu darimu. Jangan Engkau geser hatiku setelah Engkau berikan hidayat kepadaku. Berilah kepadaku dari sisimu rahmat, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca banyak-banyak, Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tuh, kita ngerti al-wahhab huwallah. Yang memberi ini kita semuanya Allah, bukan manusia, bukan manusia sabab-musabab. Yang memberi kita segala-galanya, kesehatan, rezeki, kesenangan dan lain-lain, Allah. Kalau kita ingat, yang memberi kita adalah Dia, annaka antal wahhab. Ya, sampai-sampai kalau kita mendapatkan nikmat, Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, mudahkanlah kepada aku jari nikmat-nikmat ini untuk berbuat di jalan petunjuk Allah di atas taat. Nikmat dapat, kita minta ini nikmat dijalanin ke jalan yang taat, untuk ilmu, untuk ibadah, untuk taat, untuk sedekah, dapat itu dua-duanya. Doa-doa itu, doa anbiya, ya, daripada doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Babun fit tasbih inda naum. Bab yang menjelaskan bacaan tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Di dalam hadis Matjar Rabih, siapa yang tidur enggak membaca ini nyesel dia katanya, nyesel dia. Banyak fadilahnya, ya. Di antaranya hadis yang lain lagi di dalam kumpulan zikir Sayyidina Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, bahwa Nabi didatangi oleh Sayyidina Ali dan Sayyidatna Fatimah, ngeluh malam-malam, capek, miskin, makanan gak ada, anak banyak, ya. Kerjaan rumah banyak, ya. Istri, kata Sayyidina Ali, abahmu katanya baru aja dapat banyak tawanan-tawanan perang perempuan, ambil aja satu jadi pembantu di rumah. Tawanan perang boleh diambil, tawanan perang karena orang-orang musyrik, peperangan Hawazin.
haram, pesan perang, halal boleh kita pakai. Maka kata Sayyidina Ali, ambil. Rasulullah membagi-bagi yang lain. Benar, Rasulullah bagi-bagi buat sahabatnya, ditaruh di rumah sahabatnya. Inti jaga ini wanita, apa namanya, tawanan perang, jangan kau perlakukan, engkau titip di rumah masing-masing sama Rasulullah. Nabi itu mulia, Nabi kita Muhammad SAW, ya. Gak boleh diperlakukan buruk tawanan perang, tapi dikasih rumah, dikasih tempat, jangan dipukuli, jangan diapain. Nah, diantara mintanya Sayyidatna Fatimah kepada abahnya, Sayyidina Ali malu minta, disuruh anaknya, "Bah, kita datang nih, anak banyak." Waktu itu anaknya udah 4, Sayyidina Ali, ya. Hasan, Husain, Muhsin, dan Zainab. Capek ngurus anak, capek nyuci baca dan segala-galanya, masak juga, ini juga. Coba abah katanya bagi-bagiin membantu daripada tawanan-tawanan perang wanita Hawazin. Kata Rasulullah, "Enggak, aku aja di rumahku enggak ada, di rumahnya 9 enggak ada membantu." Allahumma salli wa sallim. Mestinya Rasulullah sendiri yang 9-9 nih, satu-satu enggak diambil. Ya Fatimah dibilang, "Enggak, aku mau kasih engkau satu bacaan, kalau engkau baca ini hilang capekmu," katanya. Kayak kita yang minum obat, minum jamu. Apa ya Rasulullah? Baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hilang katanya, ya. Yang kau minta itu, yang kau tanya itu, ya, hilang. Subhanallah. Ini hadisnya, ya. Ini hadisnya dari Abu Layla, hadatsana Ali ibn Abi Thalib, qala syakat Fatimah ila an-nabi. Ngadu Fatimah ke Nabi kita. Yang mana dangannya capek, dia ngegiling, dia nyuci, ngurus anak. Nabi fa'utiya bisabyin. Nabi dapat tawanan-tawanan perempuan. Fa'atathu tas'aluhu. Nabi minta satu aja membantu buat ngurus di rumah anak-anaknya. Ya, bilangin Aisyah, "Masih ada enggak?" Katanya, "Masih ada," katanya. Datang kepada Nabi Sayyidatna Aisyah, bilang, "Putrimu," katanya, ya, sama Ali datang berdua, ya. Abah katanya meminta daripada apa namanya tawanan-tawanan perempuan tersebut. Fa'atana wa qad akhadna madaji'ana fa dhahabna lin naguma wa qala 'ali makanukuma makanakum fa ja'a fa qa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamihi 'ala sadri. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi." Rasulullah keluar di musim dingin katanya, sampai Rasulullah kedinginan kakinya dan tangannya dingin, dipegang dadanya Sayyidina Ali, dipegang dadanya Sayyidina Fatimah. Dia bilang, "Cukup, jangan, abah aja enggak ada yang ambil, orang buat, buat rumah orang semuanya. Engkau, aku berikan yang engkau capek itu, wahai Fatimah, tanganmu, badanmu capek itu, engkau baca," katanya. "Ala adul lukuma ala khairi mimma sa'altuma." Apakah engkau mau aku tunjukkan lebih dari yang engkau minta itu? Apabila engkau baca di waktu tidur, bacalah tasbih 33, bacalah tahmid 33, bacalah takbir Allahu Akbar 34, jadi 100, 33, 33, 34. "Wahwa khairun lakuma min khadim." Allah, itu lebih daripada pembantu. Pembantu memudahkan kita, kita capek, capek, lemas, pegel, baca gituan, sehat, seger. Ya, Subhanallah. Ini coba, ini semuanya hadis ulama-ulama yang baca, yang amalin, ulama-ulama yang mengerti dan yakin. Ya. Hadis baru. Hadatsana Mu'ammil bin Hisham al-Yashkuri, hadatsana Ismail bin Ibrahim al-Jurayri, an Abi al-Warbi bin Thumama qala qala Ali bin ابن أعبد ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أحب أهلي إليه وكانت عندي فجرت بالرحاء حتى أثرت بيدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وقمت البيت حتى أغبرت بثيابها أو عقدت القدر حتى دكن ثيابها فأصابها وأصابها من ذلك ضر
فسمعنا أن رقيقا أتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك فأتته فوجدت عنده حداثا فاستحيت فرجعت فغدا علينا ونحن في دفاعنا فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللياح حياء من أبيها فقال ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد فسكتت مرتين فقلنا أنا والله أحدثك يا رسول الله إن هذه جرت عندي بالرحى حتى أثرت في يدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وكسحت البيت حتى أغبرت ثيابها وأوجدت القدر حتى دكنت ثيابها فبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم فقلت لها سليه خادما فذكر معنى حديث الحكم. Cerita panjangnya Sayyidina Ali menceritakan dahulu ini hadis diijazahkan, dibilangin kepada seorang Ibn Abad. Mau ceritain sebab-musababnya. Pernah aku dulu katanya, ya, engkau mau dengar aku ceritain hadis bacaan tidur dari Fatimah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat dari Rasulullah. Fatimah ini yang paling dicintai anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia istriku yang paling setia kepada aku, kata Sayyidina Ali. Paling rajin di rumahnya. Dia sendiri yang menggiring makanan, numbuk sampai tangannya kebal. Wastagat bil gerbah, dia sendiri yang menimba sampai pongkok badannya. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dia sendiri menaruh, kalau perempuan tuh girbah itu di punggung, ditaruh di sini jadi kayak diikat gitu, sampai dia sendiri ngambil air. Allahumma salli wa sallim, orang dulu ya. Wa gammat bil bait, dia sendiri nyapu di rumah, bersihin rumah, hatta yaghbarat thiyabha, pakaiannya sampai jelek. Ya. Wa awqadatil gidr, dia sendiri yang masak, tumpu, numpu, nyari kayu, masak api, pakai kompor zaman dulu. Ya Allah. Itu semua diceritain Mas. Hatta dakina thiyabha, sampai bajunya kotor, ya. Daripada kotoran-kotoran dapur. Dan dia sakit katanya. Capeknya mempunyai anak banyak. Dan ibu kita kalau punya anak banyak kasihan. Ya, dia sendiri yang nyapu, dia sendiri yang nyuci, dia sendiri yang rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teringat ibu kita, anaknya 16. Lahir 16 kali, gimana tuh bayangin tuh. Ya, dia yang masak, dia yang ke pasar, dia yang terima tamu, dia, ya Allah. Gak bisa ngomong gitu deh. Ya, semuanya ibu kita. Yang ngedidik, yang rapiin baju, kalau kita mau Jumat, kita mau pergi masjid, dia yang pakein baju. Dia yang rapiin sekolah, dia yang, ya Allah. Ya, begitu. Diceritain Sayyidina Ali ini, Sayyidatul Fatimah luar biasa ya. Di rumahnya begitu, dia sendiri sampai capek badannya, nggak ada pembantu. Didengar Rasulullah mendapatkan tawanan-tawanan wanita dari Hawazin, peperangan, lampasan perang atau tawanan boleh dipakai, dan Rasulullah bagi-bagiin kepada sahabat untuk ditaruh di rumah-rumahnya. Dia nggak ambil sama sekali. 99 istrinya nggak ada pembantu, dan dia nggak mau melihat perempuan di rumah ya. Sayyidina Fatimah yang ngomongin tadi Sayyidina Ali, bilangin kepada Sayyidina Fatimah. Sayyidina Ali malu minta, subhanallah, mantu kesayangan enggak mau minta sama mertua, subhanallah. Ya, itu kan ada permintaan juga. Kalau dia mantu yang biasa, dia ambil aja tuh punya mertua. Enggak, dia enggak mau minta, malu diminta. Padahal anaknya yang paling disayang sama Rasulullah SAW, mantu kesayangan. Dia enggak mau, bilang inti aja deh Fatimah yang ngomong sama Abah. Malam-malam datang. Ketemu Aisyah dulu, dia bilang Rasulullah lagi istirahat. Ntar dulu, ntar dibangunin. Jangan. Pulang dulu katanya. Ya Allah. Semalam tuh enggak jadi, pulang dulu. Besoknya datang lagi. Kata Rasulullah pas ketemu, datang. Kenapa kemarin inti pulang? Ya Allah, Abah udah tidur kalau kita. Kita enggak mau bangunin Abah, Abah capek katanya.
Apa yang kau minta amaku katanya? Apa ada permintaan malam-malam datang berduaan? Iya bah, katanya abah ada membantu-bantu perempuan. Ya. Kita ini banyak kerjaan di rumah, anak udah banyak. Kerja yang masak, yang numbuk, yang nyuci, yang giling, yang numbuk, dan seterusnya diceritain tadi. Ya. Kalau bisa kita dikasih satu. Senyum abahnya. Senyum abahnya, subhanallah. Ya. Dia bilang, abah di sini tadi di atas disambung dengan tadi hadis. Apakah kau mau? Aku tunjukkan katanya bacaan-bacaan yang mana apabila kau baca, hilang capekmu semuanya. Yang saya bilang tadi kayak obat, kayak jamu jadi. Ya bukan obat itu, makanan roh, makanan hati. Ya. Kita kalau mau tidur kan macam minum obat bukan pagi seger, apa namanya itu. Obat-obat jamu kan. Ini juga obat dari Allah langsung, dari Nabi kita Muhammad, kita sebut-sebut. Engkau baca kalau mau tidur, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Tutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika. Kata Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, selepas dari itu aku gak pakai khadam lagi. Gak pernah sampai aku tua. Ya, gak mau pakai khadam, gak mau pakai khadamah. Karena udah cukup katanya. Kajarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini dia hadisnya dari Syabib ibn Rab'i an Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadal khabar qala fi Ali fa ma taraktuhunna. Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah berkata, aku enggak pernah tinggal ini bacaan. Mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selagi waktu aku dengar ini hadis ijazahin Fatimah. Ini yang namanya ijazah silsilah hadis Ahlul Bait, ya, keluarga-keluarga Rasulullah SAW sering diijazahin khusus sama Nabi, ya, permintaan. Dari atas aku dengar sampai aku mati, aku enggak pernah tinggalin. Walaupun perang, di sini ada perang Siffin, perang yang paling genting, enggak dia tidur. Kalau dia tidur dia baca juga katanya. Sehingga waktu perang katanya aku bangun, aku sehat seger. Allahumma salli. Kan orang perang capek lebih dari kerja di rumah. Perang tiap siang malam capek tidur, baca dulu gitu, bangunnya seger lagi. Ya. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, ya, ruh, kekuatan, ya, dari Allah, bantuan badan. Yang badan yang punya siapa sih? Yang punya Allah ini. Kalau Allah mau semper kita bangun-bangun. Kalau mau sehatin, sehat Allah Subhanahu wa taala. Udara kita siapa yang punya? Allah yang gerakin itu darah siapa? Tahu-tahu bangun tidur, mereksa darahnya udah naik. Siapa yang naikin? Allah Subhanahu wa taala. Gula kita tahu-tahu naik. Siapa yang naikin? Allah. Yang turunin? Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ada penggerak selain Allah di dalam tubuh kita? Semua yang gerakin Allah. Perut kita sakit, yang gerakin Allah. Perut kita baik, yang gerakin Allah. Ya, kalau kita minta sama Allah, kita tahu. Ya. Aku di dalam peperangan yang sangat sengit, aku baca. Ya. Di tengah malam dan aku bangun pagi-pagi seperti badanku sehat lagi untuk memimpin perang. Sampai di perang masih dibaca misalnya Ali. Wallahu a'lam bissawab. Sirri Fatiha. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمين إلى أرواح والدينا ووالديكم وأجدادنا وأجدادكم وأموات أهل المقبرة من المسلمين والمسلمات أهل هذه القرية أهل هذا المسجد أهل هذا البلد أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة
يا واسع المغفرة والرحمة، اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم وتجاوز عنا وعنهم وعن والدينا ووالديهم، واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا بما أنزلت على رسولك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم.